Hasil lengkap, pertandingan final, Indonesia International Challenge 2024. Di final ganda putra, Rahmat Hidayat, Yeremia Erik Yoce Yaakob Rambitan, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lu Qingyao, Wu Guansun, dengan skor 23-21 dan 23-21. Dengan demikian, Rahmat Yeremia berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar keduanya di tahun ini. Di partai final ganda putri, Lani Triamayasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Xie Peishan, Hung Enzu, dengan skor 21-9 dan 21-16, dalam durasi 32 menit. Dengan demikian, Lani Fadia berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar pertamanya semenjak dipasangkan. Di partai final tunggal putri, Mutiara Ayu Puspitasari harus kalah dari pemain Thailand, Yatawemin Ketklieng, dengan skor 21-18, 12-21, dan 16-21, dalam durasi 1 jam 15 menit. Dengan demikian, Yatawemin Ketklieng berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi Yatawemin, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini. Di partai final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dengan skor 21-13 dan 21-15, dalam durasi 35 menit. Dengan demikian, Jafar Felisa berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi mereka, gelar ini merupakan gelar ketiganya di tahun ini. Di partai final tunggal putra, Ko Takahashi berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Riku Hatano, dengan skor 21-18 dan 21-11, dalam durasi 42 menit. Dengan demikian, Ko Takahashi berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Bagi Ko Takahashi, gelar ini merupakan gelar pertamanya di tahun ini.